Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar ala Rasulillah wa alihi al-akhyar. Kita akan melanjutkan kembali tadarus buku kita, buku riwayat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buku yang Damelan Wirata Kusuma tahun 1941. Ini legend Bandung, beliau dulu seorang legend Bandung, dia beliau menyalin kembali dari karya Edimet dan Sleman bin Ibrahim, dan kemudian dituliskan dalam bahasa Sunda dan diperkaya dengan unsur kesastraan Sunda. Kita tidak melanjutkan dari bab yang sebelumnya, tapi kita akan masuk kepada bagian yang ke-9. Bagian ke-9, karena sekarang momentumnya adalah akhir bulan Safar, bulan tentang wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, menyambut wafatnya, momentum wafatnya baginda. Silahkan kita mengambil berkah dari sana, kita baca bagian-bagian yang ke-9, bagian babat 9. Di sini adalah tentang kedamang serta pupusna Rasulullah SAW. Tahun Masehinya adalah 632 Masehi. Ya. Abu Muwaihiba, rencang Nabi Muhammad SAW nyarios kieu. Dina hiji peuting tomporna bulan Safar, kuring dihudangkeun kudulungan dauhana kabeh kami rek indit rek nyuhunkeun kurnia Allah Ta'ala ikan sakabeh ahli kubur di Baqi'ul Gurgon. Buru-buru ngiring, kuring ngiring ti pengker. Barang sumping ka pakuburan tea, anjeunna ngadawuh kieu. Nu Maha Suci paparin rahmat ka Andika sadaya. He sadayana ahli kubur, dodoja Andika nu dipikasieuneun geus dijauhkeun lir upama babagi yan poe mongklengna hiji peuting panganggesana leuwih pikasieuneun batan mimitina. Nya kitu deui anu nandangan siksaan nu ngadagoan nu araya keneh di ieu dunya. Abu Muwaihiba, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di bulan Safar itu. Dia mengajak beliau untuk ke Baqi kuburan, dan di kuburan itu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mendoakan dan menyampaikan bahwa rahmat Allah Ta'ala tersampai kepada mereka yang ada di ahli kubur itu, dan siksaan yang mereka dapatkan di kubur itu sebetulnya sudah sirna, sudah dihilangkan, dijauhkan, dijauhkan, seperti mengibaratkan bagian yang gelap. Jadi sebetulnya yang paling, kalau sudah terlewati gelap itu, sebetulnya yang paling ditakuti dari gelap itu adalah akhir dari gelapnya itu. Dan bagi orang-orang yang, beliau menyampaikan juga bahwa ternyata bagi orang-orang yang masih jumeneng, masih hidup itu, dia akan merasa takut untuk masuk ke nanti ke kubur ketika meninggal dunia, karena dikhawatirkan dengan siksaan-siksaannya. Bahkan yang menunggu pun dia meresah tentang kembalinya ke Tuhan, dalam artian masuk ke alam barzah melalui proses kematian itu. Saparatus tamat sasauran kitu, salirana ngeleper ngegibrig lantaran muriang meh bante tiasa mulih ka bumi, palipisana kekanjudan bawaning pohara nyerina lumrah disebut sudah muriang menter. Jadi setelah menyampaikan kata-kata ke ahli kubur, baginda Nabi Muhammad SAW panas tiris, jadi merasakan panas dingin, demam yang sangat kuat, sehingga mengucurkan beberapa keringat, dan ia tampaknya sakit sekali. Dan itu biasanya dalam istilah Sunda disebut sebagai Sunda muriang menter. Siti Aisyah ngariwayatkan kieu
Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumping ka kuburan Al-Baqi, tengah wengi anjeunna nepangan kuring harita kuring keriut, teu puguh raos keuneunana. Datang Kang Harurung ngahururung, saur anjeunna saenyana akang nu kudu ngahumarurung kitu teh lain Nyai. Lajeng anjeunna sempal guyon kieu saurna. Naha henteu leuwih hade? Lamun Nyai maot ari akang hirup keneh, akang ngarek nyuhunkeun ka Allah Ta'ala, sangkan Nyai dihampura, Nyai baris dimulyakeun ku leungeun akang sorangan dibungkusna, tuluy ku akang layuna Nyai disalatkeun malah nepi ka hureup karana ku akang keneh. Gamparan ngadawuhkeun kitu, hiji tawis asih ka abdi tujuh kuring. Daging abdi mah henteu weleh, teu weleh inggis saparantos abdi dikubur, gamparan janak garwa anu sanes kulem di dieu ngalelejer manah sangkan tereh paler ke abdi. Kadang upi unjuk kuring kitu Rasulullah mesem pamenteun nama rahmai kasawatna teu karaos sakedap. Jadi jadi kebaki itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaki itu menyampaikan dulu kepada Aisyah radhiyallahu anha, itu menyampaikan bahwa dia akan berangkat ke Baki, tetapi karena dalam kondisi Pak Aisyah itu sedang karena sakit dan sebagainya, kemudian terjadilah interaksi, terjadilah komunikasi yang dalam istilah apa, banyol dalam bahasa Sunda itu. Jadi kata Rasulullah SAW, alangkah bagusnya kalau Aisyah itu lebih dahulu meninggal dunia, kemudian nanti yang ngurus adalah Rasulullah SAW, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian juga mensalatkan, dan kemudian juga menguburkannya. Dan insya Allah katanya nanti didoakan, mudah-mudahan menjadi di apa, terbebas dari siksaan dan sebagainya. Kata tentu saja ucapan itu dibalas dengan Aisyah bahwa ya betul, itu sesuatu yang sangat menunjukkan kasih sayang suami terhadap istri. Tapi sebetulnya di balik itu ya, kemungkinan nanti setelah meninggal saya, Anda ya Muhammad atau Rasulullah SAW itu membawa istri lain di sini dan menempati tempat saya, cedera begitu. Itu ya obrolan-obrolan yang saya kira menghibur, dan Rasulullah SAW hanya tersenyum. Kemudian setelah itu dia pergi meninggalkan Aisyah dan ke Baqi yang tadi bersama dengan Abu Muwaihiba. Panyawatna wubuh majeng teu aya pisan senangna. Nanging sakitu teu damang wales teh, manahna mah langkung jembar patan biasa. Anjeunna teh weleh meleleng ti balukareunana Islam. Weureh parantos karaos anjeunna moal biasa nungtun deui. Surya katinggalna hiji lawang pang utami na pikeun wadia balan Allah, naluk-nalukeun nagara lian sangkan agama Islam sumarambah salam dunia. Manahna teu aya sudana ngerong eta tanah netepkeun baris nyadiakeun balan ngaruruk kaum Nasrani katilu kali na lantaran masih keneh rongkah kumaran. Jadi meskipun dalam kondisi sakit yang cukup parah, baginda Nabi Muhammad SAW itu dia senantiasa mengingat kondisi dan ingin selalu terus agama Islam itu tersebar di Jazirah Arab. Bahkan dalam keadaan sakit itu Rasulullah SAW ingin sekali untuk menaklukkan wilayah Suriah itu, karena masa itu dahulu kala pernah dicoba untuk dilayani, pernah coba untuk diekspansi ke daerah Suriah itu, kemudian yang kita terkenal dengan Perang Mu'tah itu, dan tanda petik bahwa pasukan Islam itu kalah secara jumlah, secara fisik dan sebagainya, sehingga kembali lagi dari peperangan. Dan komandannya yang terkenal yaitu Ja'far At-Thayyar, kemudian Zaid bin Harisah itu ya wafat dalam peperangan di sana. Dan ya tentu saja kita sebut mereka itu adalah syahid. Dan di Suriah itu kita dikenal sebagai negeri yang banyak
kaum Nasrani-nya dan mereka masih kuat apa ya? Komara. Komara itu adalah di jadi Rasulullah SAW itu sudah memikirkan bagaimana masuk ke Suriah untuk ngaruruk, untuk melakukan ekspansi kepada kaum Nasrani yang ketiga kalinya, sebab mereka itu masih punya wibawa yang kuat, wibawa yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah yang tangguh dan ya dan masih belum tunduk kepada kekuasaan Islam pada masa itu. Eta kahoyong enggal dibuktikan kaum Islam benghar ku senapati senapati nukarahot jeng nonoman keneh. Sadayana senapati nu parantos kawentar kagegahana di antara kaum Ansor sareng Muhajirin sami ngantos-ngantos dawuhan saha nu bade dikersakeun ku anjeuna. Jadi rencana itu pernah disampaikan kepada rencana untuk ekspansi ke daerah Suriah itu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat khususnya yang Ansar dan Muhajirin di Madinah itu, dan di antara mereka itu menunggu-nunggu siapa yang kelak yang akan menjadi komandan dari perang ke daerah Suriah itu, yaitu ya. Dan kata Ulat Zakusumah itu di antara para sahabat itu ada senapati-senapati, artinya adalah orang-orang yang sudah siap untuk tempur, sudah siap orang-orang memimpin pasukan dan sebagainya. Dan mereka menunggu-nunggu siapa yang diangkat menjadi pemimpinan dalam komando perang ini. Tadayana pada helok, muka pilih teh, bet Usama, hiji jaka, muka kara nincak, 20 tahun. Usama teh putra na Zaid ibnu Harisa. Ramana kasoran dina perang di Mu'tah. Timbangan Nabi, iya jajaka tangku lebih batan sanapati nungges tabah urusan perang. Usama tangtu toh-tohan inget hayang mulangkan kanyeri kasatru anu maehan ramana. Ayeuna bareng baris tepung dina tempat teetak eneh. Urut numpas kamasyuran ramana. Kaluar tina golongan senapati nupi nunjul di kaum muslimin. Jadi senapati yang para senapati atau tentara-tentara Rasulullah SAW itu ya berasal dari sahabat-sahabat yang senior-senior itu, sebenarnya kan menanti siapa sih yang akan ditunjuk menjadi pimpinan untuk menyerang ke Suriah, khususnya ke kawasan Mu'tah, kawasan yang kaum Nasrani itu. Dan ternyata Rasulullah SAW itu mengangkat Usama putra Zaid bin Harisah. Kita tahu bahwa Zaid bin Harisah adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang kemudian menjadi pimpinan komandan perang di perang Mu'tah itu bersama Ja'far At-Toyar, Ja'far bin Abi Talib bin Ali bin Abi Talib bersama Ja'far bin Abu Talib yang kita kenal sebagai At-Toyar, Ja'far At-Toyar, kemudian Zaid bin Harisah, dan kemudian setelah itu yang dua itu wafat syahid, dan kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid, dan kemudian meninggalkan perang Mu'tah itu dan kembali ke Madinah ya. Itu kan begitu ceritanya. Beberapa para sahabat yang senior itu tanda petik ya kurang senang terhadap Usama bin Zaid bin Harisah ini, karena dia masa anak kecil, masa anak yang masih muda dipilih untuk jadi memimpin dan sebagainya. Timbangan Nabi itu ini, jadi pertimbangan Nabi itu bahwa Usamah itu bisa lebih bersemangat untuk mengembalikan rasa sakit hati atas kematian dari ayahnya di Mu'tah itu. Jadi kalaupun dia dipilih menjadi komando itu pasti dia akan sungguh-sungguh untuk berperang, jadi tidak akan bermain-main. Ya, jadi pertimbangan Nabi itu seperti kemungkinan kenapa para sahabat yang lain tidak ini, mungkin karena mungkin masih main-main, mungkin bukan punya apa ya, punya semangat yang menggebu-gebu seperti Usama begitu ya. Dan itu yang disebut dengan pinunjul di antara kaum muslimin. Jadi yang
yang lebih aspek itu yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada sosok Usama. Ia pilihan mimiti nama matak teraraoseun malah jadi galur catur serapati nu parantos sarepuh. Kaum muslimin ngaraos rada salempang di luguan ku senapati jajaka kene. Ringkes nama sadaya tecampleng kapercantenan lisi moal hasil maksudna. Hal ia kaunjukkeun ka Rasulullah SAW. Jadi mungkin menyepelekan ya di antara para sahabat itu yang senior-senior itu menyepelekan tentang pilihan Rasulullah SAW kepada Usamah itu bahwa ah kalau anak kecil ini kayaknya nggak akan sampai nih mencapai kemenangan karena mungkin taktik dan strateginya kurang kurang berpengalaman dalam urusan-urusan tentang begitu. Dan hal ini juga sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang ketidakpercayaan para sahabat terhadap orang yang diserahi tugas oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ini bentuk ketidaktaatan ya. Anjeuna ngadeg nyarioskeun lantaranna nu matak Usama nu dipilih. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW minta orang-orang berkumpul di masjid, kemudian Rasulullah SAW berdiri dan beliau menyampaikan alasan kenapa Usama yang dipilih. Rasulullah SAW berkata, "Sigana Andika tecocok, dumeh Usama kapilih jadi pamanggul. Cara bareto Andika tecocok, kat jahit. Bapana, kieu gera, demi Allah kaula yakin jahit teh estu munasabah. Harita nyekel paparentahan dina pamerangan, nohonan kewajiban nu ditibankeun ke kaula. Ku kaula. Eta dijelema kanya ah kaula. Tah ieu anakna nu dipikeunnya aku kaula, ganti bapana nu geus teu aya teh. Jig rindit turut perintah kaula sing garilik kepercayaan." Jadi Rasulullah SAW menyampaikan tentang alasan itu dan mengetahui bahwa di antara para sahabat itu ada yang merasa tidak enak dipimpin oleh anak muda, kemudian dan mereka enganlah untuk menjadi berada dalam barisan perang anak muda itu ya, karena inginnya mereka yang menjadi pimpinan atau komando itu. Rasulullah SAW kemudian mengumpulkannya dan menyampaikan bahwa dahulu juga kalian itu menolak sebetulnya tentang pimpinan Zaid bin Harisah itu. Tetapi kami mengetahui bahwa ternyata Zaid bin Harisah itu memiliki keunggulan dibandingkan kalian dalam hal keyakinan dan sebagainya. Bahkan dia begitu bersemangat untuk menjalankan perintah itu. Nah, karena itulah dan saya pun melihat, kata Rasulullah SAW itu melihat pada sosok putranya Usama itu ada kepercayaan, ada keyakinan, ada semangat untuk taat kepada kami, untuk taat menjalankan ajaran dari kami, termasuk juga menjalankan risalah ini, menjalankan dakwah ini, menjalankan peperangan ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dalam bahasa saya ya, biar lebih. Terus Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berangkat saja, tidak usah mempertanyakan dan sebagainya. Taat saja kepada apa yang saya sampaikan. Begitu. Bumbuhan sahur anu luhung, sabda lisan tinu mulia, sanajan pondok komarana asup kana kalbu. Ngadadak leungit ka hariwang ka salempang sadayana ka kantong anu malas hur dongkap ka balad nu panghandapna leber wawanen pada tumut ngantosan parentah pamanggulna kapala perang nonoman. Jadi setelah dikatakan begitu Rasulullah setelah dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang sosok Usamah yang memiliki keunggulan, sosok Usamah yang memiliki keunggulan seperti ayahnya, dan Rasulullah SAW percaya bahwa dia bisa mampu memimpin, kemudian para sahabat itu dan para prajurit Rasulullah SAW itu kemudian siap untuk berada dalam komando Usamah. Barang aletan wadia balad liwat memunggang paturai tineng Nabi SAW manahna gagagas toleh ditutup dugi kal les lesna teka tingali ukomara nal iman nomual khontal kumanusa nusumanding harita nalika paturai kaanjeuna jadi hiji totonde yen wadia balad Islam teh moal pinanggih halangan harungan baris untung kabul maksudna kagagahan balad Islam lil banjir
bunga basmi salah sahiji segera kusik. Caahna bakal nyeliara sakuliah dunia, nyebatkan bibit keadaban Islam nusampurna. Nyebarkan bibit keadaban Islam nusampurna. Berangkatlah pasukan Usamah Ibnu Harisah itu dengan beberapa wadiyabalan, beberapa pasukan Rasulullah SAW, pasukan Islam, dan Rasulullah SAW merasa gembira karena mereka mengikuti sampai melihat pemberangkatannya. Rasulullah SAW berharap mereka itu betul-betul bisa melaksanakan tugas, bisa melaksanakan sampai ke tempat Suriah itu. Jadi Rasulullah SAW itu berharap dengan perang, kemudian berharap dengan perang ke Suriah itu, kemudian mereka mengalami kekalahan, yang kelompok Suriah mengalami kekalahan, dan nanti siar Islam akan lebih terpancar di sana, khususnya di dalam aspek-aspek yang sifatnya keadaban, aspek-aspek moralitas itu. Tentu saja di sini, kalau kita melihat pada aspek perang ini, dia perang dalam Islam, ya tentu saja ada aturan-aturan yang lebih memperhatikan aspek moral ya. Jadi perang itu ya betul-betul perang, bukan mengambil harta, bukan mengambil harta orang-orang yang tidak berperang, kemudian membunuh para wanita, tidak seperti itu, atau menghancurkan rumah-rumah, tidak seperti itu, tapi hanya berhadapan dengan musuh yang betul-betul perang, kemudian mengambil barang rampasannya, gitu aja. Untuk sabaraha halila wadiya balad nuker miang teh nampi wartos yang baginda Nabi Muhammad SAW walas tedamangna kapaksa wadiya balad nukap di kapalaan ku Usama bin Harisah bin Zaid Harisah teh eureun satengahin jalan marulang dari ke Madinah. Harita Nabi Muhammad SAW nampi serat kieu unggelna di Musailimah utusan Allah ke Muhammad utusan Allah. Moga-moga anjeun wilujeng kaula teh sasama anjeun hal ngajambarkeun kakawasaan peryogi dibagi dua. Dungja teh urang sabeulah sewang nu sabeulah keur bagian kaula, sabeulah deui keur urang Quraisy. Nanging buktina urang Quraisy hawok warag nampi bagian nu adil. Pasukan Usama bin Zaid bin Harisa itu yang dibawahi para sahabat senior itu dalam perjalanannya mendapatkan informasi tentang bahwa baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sakitnya yang parah. Kemudian mereka berhenti di perjalanan dan tidak melanjutkan ke Mekah dan ke Suriah untuk perang itu. Kemudian mereka kembali lagi ke Madinah, dan di Madinah itu baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan satu surat dari Musailamah utusan Allah ya. Jadi mendapat surat dari Musailamah yang kemudian kita kenal Musailamah Al-Ghazab itu, Musailamah memberikan surat yang isinya bahwa ini surat dari Musailimah utusan Allah ke Muhammad utusan Allah, katanya semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan dia mengakui bahwa dirinya adalah sama seperti Rasulullah SAW, dan dia ingin memberikan informasi dan membagi kekuasaan dunia. Kita bagi dua saja dunia ini, satu bagian untuk aku, dipegang oleh aku dalam pengertian nabinya adalah Musailimah Al-Ghazab itu. Kemudian satu bagian lagi adalah dipegang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ternyata utusan Quraisy, ternyata baginda Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai utusan Allah yang dari orang Quraisy itu hawak. Hawak itu artinya serakah, dikuasai seluruhnya dunia ini oleh utusan Quraisy itu, channel utusan Allah yang berasal dari Quraisy itu, dan tidak adil, kata Musailamah Al-Kazab itu. Nunyian eta surat Musailamah Ibnu Habib Al-Kazab, tukang tipu, di Banu Hanifa, hiji raja di Al-Yamama, ke acan pati lila asub Islamna, manehna kabita ku keagungan Rasulullah, jual angkehan nu kamagungan
hayangnya sama hayang lautan. Jadi Musailamah Al-Kazab itu adalah Musailamah Musailimah Ibnu Habib Al-Kazab. Dia berasal dari Bani Hanifah, seorang raja dari di Ali Yamamah. Dia pernah masuk Islam, tapi kemudian dia tidak lama masuk Islamnya, cuman dia melihat ketertarik dengan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW, dan tampaknya dia ingin apa ya, menyamai, ingin mengikuti gaya baginda Nabi Muhammad SAW, menguasai dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW ngadawuh ka utusan numawa surat di jelema dusun tenyaho di atak atuk nak kayak jadi menyampaikan surat, menyampaikan kata-kata. Rasulullah SAW menyampaikan kata-kata kepada utusan yang membawa surat dari Musailamah Al-Ghazab itu, namun kami tengelingkan kehormatan Andika jadi utusan tanwa desirah Andika ditinggal. Kalau saja saya tidak memperhatikan rasa hormat kepada orang yang membawa surat ini, tentu saja kepalamu sudah aku libas, begitu ya. Anjeunna lajeng ngaparin waleran kieu enggalna, dan kemudian Rasulullah SAW berkata, kelawan asma Allah, dengan asma Allah nu maha murah maha jeung maha kasih, dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang, di Muhammad Rasulullah, kamu Musailamah tukang tipu dari Nabi Muhammad SAW kepada Musailamah yang ahli tipu itu, mugi diselamatkan sakur nu ngambah jalan nu bener, semoga diselamatkan orang-orang yang berada di jalannya benar, saat teman-temanna bumi mah sesungguhnya bumi itu kagungan Allah, punya milik Allah Subhanahu wa taala, dipaparinkeun ka sakur anu dikersakeun ku anjeunna, diberikan kepada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu untung teh bungkul nusian ke anjeunna, yang beruntung itu di dunia ini adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Musailamah jeung baturna tukang tipu teh keneh ngaran Al-Aswad Ibnu Ka'ab Al-Ansij tungtungna dikepungku bahaya bongan kumawani akon-akon jadi Rasulullah, tur henteu ngaran dapan heula disaur ku Allah taala, paranehna pada nampak hukuman lampahna musasar siksaan nu pohara beratna. Jadi diceritakan Musailamah dan ada juga saudara satu lagi yang namanya Aswad Ibnu Ka'ab Al-Ansij, akhirnya dia dikepung oleh sesuatu yang sifatnya membahayakan dia, ya akhirnya dia mengalami kematian karena mengaku-ngaku jadi utusan Tuhan dan tidak ngarandapan heula disaurku Allah taala. Jadi tidak seperti baginda Nabi Muhammad SAW, kan ketika menjadi nabi itu karena ada utusan dari Allah taala yaitu malaikat Jibril menyampaikan, dan beliau kemudian beritahu bahwa beliau ada sosok yang menjadi utusan Allah. Nah, kalau yang tadi Musailamah Al-Kazab dan Aswad Ibnu Ka'ab Al-Ansij itu mereka hanya akon-akon, hanya mengaku-ngaku saja gitu ya. Jadi pada dasarnya kenabian itu tidak datang dari pengakuan, tapi harusnya adalah datang berasal dari ilahi, dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dan buktinya ada wahyu yang berupa Al-Qur'an itu. Kemudian mereka itu yang dua orang itu yang mengaku sebagai nabi itu melakukan mendapatkan siksa yang musibah, mungkin siksaan dari Tuhan yang sangat berat sekali. Unggal dinten Nabi Muhammad SAW kasawatna wubuh pales salirana lesu meh teu tiasa angkat pomni teu maksakeun anjeunna mah anjeunna nuju di garwana Siti Maimunah kilirana unggal garwa parantos matok sadayana garwa di haturanan di pundut rido para garwa wireh kasawatna karaos pales satungtung tedamang mah bade calik di bumi Siti Aisyah baik sadayana garwa pada rido. Jadi ada semakin hari semakin sakit Rasulullah SAW itu semakin terasa sehingga semakin parah ya begitu. Kemudian Rasulullah SAW itu kan karena dia merasakan yang sakit yang sangat berat itu ketika berada bersama istrinya di rumah
Siti Maimunah, istrinya yang Siti Maimunah kan, itu istri salah satu di antara istri Rasulullah SAW. Kemudian dia merasa merasa berat sekali dengan sakitnya. Kemudian Rasulullah SAW meminta para istri itu untuk memberikan keridhoannya agar selama sakit beliau berada dalam berada bersama Aisyah, berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mohon untuk meridhokan bahwa kilirannya di tempat Aisyah saja karena dalam kondisi sakit. Dan para garwa itu artinya istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW itu juga menyetujuinya dan mereka ridho untuk bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya itu di berada dalam rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sawur Siti Aisyah, Rasulullah kantunkan bumi Maimunah di bejeng ku Ali jeng Al-Fadl. Anjeunna lesu pisan mastakana di beber tarik. Nalika ngadampal pangkeng kuring les anjeunna kalengger. Bareng emut karaos palipisana kalintang nyerina anjeunna kadawuh kieu sesuganan susuganan rada senang banjuran kami kucai nutiis tujuh gariba supaya kami bisa uruk kasakabeh jelema nu karumpul anjeunna sina calik dina ngam dadampar batu kenging nambut ti Hafsah lajeng di banjuran sabaraha kali dugi ka mapalin isarah miwarag eureun saurna cukup cukup. Jadi dibawalah Rasulullah SAW itu dari rumah Maimunah di Beyeng didampingi oleh dan dibawa didampingi oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl, ya, dua tokoh itu, dua orang itu kemudian mendampingi Rasulullah. Kebetulan dua-duanya adalah keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam keadaan lesu letih dan kepastakannya di beber tarik, artinya di kepalanya diikat dengan sangat kuat, jadi sakit kepalanya mungkin ya. Kemudian Rasulullah SAW sampai di rumah Aisyah didampingi oleh Ali dan Al-Fadl. Kemudian ketika sampai di tempat tidur, Rasulullah SAW langsung tidur dan kalanger itu betul-betul tertidur dan mungkin pingsan. Kemudian ketika bareng emut karaos, jadi ketika Rasulullah SAW sadar lagi ketika merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW berkata, minta dibanjur, minta diguyur dengan air yang dingin tujuh gariba, tujuh tempat air, supaya nanti dia bisa menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang sudah berkumpul katanya. Dan Rasulullah SAW kemudian ketika air sudah disiapkan, Rasulullah SAW kemudian duduk di atas batu batu yang tempat duduk yang dipinjam dari Hafsah. Hafsah juga adalah istri Rasulullah SAW, putranya Umar bin Khattab. Kemudian dibanjur beberapa kali, kemudian sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan cukup cukup. Jadi setelah itu ya berhenti. Sejongjonan ngaraos jag-jag lajeng angkat di bumi Siti Aisyah tu pantonat beras ke masjid disangkeh ku Said Ali jeng Al-Fadl. Meh tetiasa ngajung-jungkeun sampeana ngadampal kana paimbaran lajeng miwulang kasadayana muslimin nu kumpul mantosan dawuhana ke sakabeh mukmin bisi aya di antara andika nu geus ngarasa disangket tonggong tah ieu tonggong kaula bisi andika rek meles bisi aya nu geus ngarasa nyeri lantaran dihina ku kaula pek ayeuna geura bales lamun aya nu ngarasa geus dicokot raja kayana ku kaula tah ieu rek raja kaya pek geura rawatan naon gantina nu dupi ka hayang pamaulah aya nu asa-asa males ka kaula dina ati kaula mah geus bersih lening mual aya ka nyeri kasasaha. Oke. Jadi ketika sudah dalam mungkin siap untuk bergerak setelah diguyurin dengan air itu, Rasulullah SAW kemudian berangkat dari rumah Aisyah menuju masjid dan tetap didampingi oleh dua laki-laki yang Said Ali dan Al-Fadl. Kemudian sampailah Rasulullah SAW di tempat mimbar dan kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin tentang dipersilahkan untuk
balas. Kalau ada kata-kata, kalau ada harta, kalau ada hal-hal yang membuat mereka tuh sakit hati karena Rasulullah SAW, karena perlakuan Rasulullah SAW yang mungkin tidak sengaja pada mereka, tapi mereka enggan untuk menyampaikannya. Dalam bahasanya cukup bagus, luar biasa. Hei sakabeh mukmin, bisa ia diantara andikan nunggu segerasa dirangket tonggong. Jadi kalau ada yang sudah merasa terpecut oleh tangan saya, silakan pecut saya, kepala saya. Kalau diantara kalian ada yang merasa sakit hati oleh kata-kata, silahkan kata-katanya keluarkan pada saya, gitu ya. Nanti kemudian juga kalau ada yang merasa hartanya sudah diambil oleh saya, katanya silahkan ambil kekayaan saya, kemudian silahkan dirawatan, dirawat saja, dipelihara kekayaan kekayaan saya yang diambil lagi. Atau misalkan kalaupun tidak ada, ya apa gantinya, nanti akan saya penuhi, katanya gitu. Jangan merasa khawatir dengan saya. Poma ulah aya nu asa-asa malas kakaula. Jadi jangan merasa khawatir, merasa takut dalam rangka membalas pada saya itu. Karena di dalam hati saya itu sudah bersih, sudah bersih, sangat bersih, sehingga tidak menyimpan rasa kecewa, tidak menyimpan rasa sakit hati kepada siapapun. Jadi Rasulullah SAW sudah betul-betul ikhlas, betul-betul memasrahkan, betul-betul kalau masih ada ganjalan hati, kalau masih ada yang apa, yang perilaku kata-kata yang menyinggung pada kalian, silahkan balaslah sekarang, sampaikan balas sekarang lah. Gitu. Perantos tetepan lohor anjeunna angkat di kapa imbaran malikan di kasawuran tadi hiji jalma jung nangtung lagi sambetan anjeunna tilu dirham harita kene lajeng dibayar bari kadawuh kieu di dunya ieu mah di kadawuh kieu di ieu dunya mah gampang ngulangkeun wiwirang. Beda jeung di akhir di dunia sejen. Setelah melaksanakan sholat zuhur di masjid itu, Rasulullah SAW kemudian naik lagi mimbar, kemudian menyampaikan hal yang sama yang tadi disampaikan. Kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri, kemudian dia menagih hutang, menagih hutang kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 dirham. Dan saat itu juga baginda Nabi membayar kepada orang itu sambil dia berkata bahwa di dunia ini gampang, sangat mudah sekali mengembalikan wiwirang, rasa malu gitu ya. Beda-beda lagi dengan di dunia yang lain gitu ya. Jadi untuk di dunia ini sangat mudah sekali kalau kita punya rasa malu dan sebagainya, ya kita minta maaf atau punya kesalahan kita minta maaf. Kalau di sudah di dunia yang lain, dunia yang misalkan akhirat, tidak bisa itu. Gitu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Mohon maaf lah kita batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Rasulullah SAW baginda Nabi Muhammad SAW itu menerima selawat-selawat kita, dan termasuk juga ini bagian dari taqarrub kepada Allah dan taqarrub kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Wa kullu min salihah summa nusalli Rasulullah wa la'imatul ma'sumin wa abana wa ummahatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma tawfiqi illa billah 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.